guys, welcome back to my channel di FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi rame banget. Hah, ya, yang pasti anak slow-mo dan prajamban. Gue rada jujur ya, gue netral di sini, gue netral. Gue nggak memihak prajamban, nggak memihak slow-mo. Risih itu guys. Risih, penderitaan gue risih banget. Satu, muncul di FYP scroll, konten begini. Iya, slow-mo. Kedua nih, iya, slow-mo lagi. Rot lebih keren, perjamban slow-mo lebih keren. Aduh. Kedua nih, ya boleh lah ya, slow-mo ganti-ganti gerakannya. Walaupun ya gerisi juga, tetap gerisi. Perjamban, gerakannya begini semua deh. Oke, muncul lagi yang kedua, pakai efek. Ya ampun, ini FYP gak ada yang lain. Ya gue sebagai netral gitu kan ya. Ya risih guys. Tapi gue gak memihak apapun. Gue oke, sebelum itu gue mau minta maaf kalau ada salah-salah kata ini. Gue takut nih diserang sama anak selama peperajaman. Karena ya netral ya, di sini netral ya gue. Oke, yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe. Karena kita bakal memulai segera videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada satu video yang menandakan ada pertarungan slow-mo vs prajamban. Ya, kita tonton ya. Kalian bisa lihat di sini ada slow-mo terus vs prajamban. Ya, inilah. Ini ada salah satu lord. Kita gue ngumpulin lord-lord dari mana prajamban dan lord slow-mo itu yang mana, gue udah kumpulin kok videonya buat kalian. Kita bisa lihat ya di sini. Oke. Yang pertama dari lord slow-mo dulu. Freshky yang TikTok aslinya itu ini dia. Sudah sampai 2,4 M. Oke, ya banyak banget ya. Nih, ini konten slow-mo dia tembus guys sampai 1,8 juta. Tonton ya. Lord kok 2021. Nih, kenalin 2019 bos. Sebut aku legend, tidak dengan lord. Ini slogannya ya. Nah, slow-mo guys. Jeng, duluan slow-mo dan sekarang menghina slow-mo. Musiman kah kawan? Oke. Nggak peduli amat ah. Oke, lanjut lagi. Tadi nggak seru banget. Di video mana lagi ya dia nantang slow-mo? Biasanya gede-gede kayak gini nih. Kita tonton nih, hampir 5 juta slow-mo apa nih. Oke, boleh lah ya. Nah, slow-mo. Di saat slow-mo-ku beraksi, disitulah berjamban melari. Menantang. Oke. Mana lagi video yang menghina slow-mo? Nah, ini dia. Menghina prajamban maksud gua. Ntar lah ya. Slow-mo nih bos, senggol dong. Kiri, bilang bos. Lo ngapain sih? Enggak ada rasa enggana di situ anjir. Mana gerakannya slow-mo lagi? Gak boleh, gak boleh. Sabar. Tahan, Padli, tahan. Pale-pale dulu gak sih? Oke, pale-pale ya. Musiman taunya kan cuma engkol. Anggap aja gue like prajamban.
Isinya prajaman semua ya di sini komennya. Oke, masker dulu, hidung masker buat. Oke, kita konten yang kedua dia. Ini akun kedua dia. Tadi kan akun aslinya. Di sini isinya real akun Slomo is back. Okay. Hampir 2 juta orang nonton ini. Pesan khusus nih bang, buat anak-anak parjamban. Gak usah sok keras deh, karena kalian itu kelihatannya lumah kali bang. Pesan khusus nih bang, buat anak-anak parjamban. Gak usah sok keras deh, karena kalian itu kelihatannya lumah kali bang. Pesan khusus. Ya, apa sih? Atut-atut sama musiman. Ajak Lord kalian 1v1 tag dia. Hai cewek, pantesan masker mulut tau. Gak boleh weh. Guys, kita gak boleh menghina fisik guys. Gue kagak ikut lah, apaan sih skateboard? Gak boleh menghina fisik, oke, jangan. Ada. Tonton lagi lah ya, yang kedua. Beli biskuat di warung Bowo. Kalian satu squad, kami cuma duo. Buset, seretek. Selebet gua nonton begini. Perhatiin di sini. Beli biskuat di warung Bowo. Kalian satu squad, kami cuma duo. Buset, seretek. Fajri. Dari tadi gini terus Fajri. Dan ini enggak pergerakan kayak gitu. Ya, kalau pengen nantang sih nggak gini. Gue malah ngeliatnya geli. Oke. Okay. Juga orang yang kesel liat muka dia. Anjir, banyak juga 5.000 orang. Gue nggak ikutan guys. Damai. Tidak boleh ada penghinaan fisik di sini ya. Semangat bang, walaupun dihujat, emang pantas kok kamu dapat hujatan. Kalau mau ngehujat, hujat ini aja ya. Gua gak ikutan dah. Gila, ini isinya banyak kontennya perjamban semua. Tapi malah FYP yang ini jadi. Okay, guys, kita langsung aja keluar dari perjamban. Ada di sini lordnya ini dia. Dan gue salut sih konten di sini. Oh, anjir. 2,3 juta. 1,9 juta. Oke, 2 juta guys. Cuma lo goyang engkol gini. Emosi sih, muncul di FYP gue enggak cewek, enggak cowok. Enggak menghina prajamban, cuma ini gue netral ya. Jujur ya. Oke, kita lihat nih, ada yang ikutin prajamban nih. Mencapek sebenarnya. Emang cuman jual lagi ya, emang panglima gua tetap terbaik ya. Sep, lu enggak begitu juga sih, Sep. Parjamban enggak begitu konsepnya ya. Ya udah lu jadi panglima, gua enggak. Bang, tadi aku jumpa bang di nengok balapan. Ini engkol jenis engkol ya. Abis lu minum obat nih ya. Lu abis minum obat set. Terus lu engkol. Nah, tangan bokong udah gak sama tuh gerakan tangan kaki bokong. Jadi tabrakan gitu. Gerak semua malah badannya. Oke.
Oke. Mana ya? Oke, ini dia ya, yang tadi ya. Lord kok 2021. Nih, kenalin. 2019. Ye, siap Bang Legend yang mengakuin dirinya sendiri bahwasannya legend. Siap. Efek NT terang ya. Banget, warna-warni kayak ayam-ayaman SD noh. NT kabarin aja Bang, NT di mana, mau di markas yang paling kuat juga. Kabarin aja biar aneh dateng. Ayo sih. Sehat-sehat Bang yang bisa ketemu budget admin. Dia bilang Prajamban bukan karya lain lah, selama karya ya. Prajamban Lampung siap tempur pesta kawan. Ini nih jujur ya, sebenarnya slow-mo dan Prajamban ini nih hanya sekedar konten menurut gua. Karena konten mereka terus berbalas-balasan dengan jumlah followers yang banyak, akhirnya mereka FYP. FYP-nya mana muncul beranda gua terus lagi. Gerakannya begitu-gitu terus lagi, apalagi ada cewek yang engkol. Astagfirullahaladzim. Sembilan, 8 juta guys, 8 juta guys, sabar guys. Ini 8 juta viewers ini yang kita... Tunggu sebentar, emang lu doang yang bisa begitu rambut lu? Nih, gua juga bisa. Ntar ya, tuh. Kemanaan baunya wangi banget lagi. Dari segi rambut oke, gerakan juga oke. Udah gak usah pakai basa-basi lagi, lu langsung jadi panglima di Parjamban. Tapi panglima pertama tetap si Dani ya. Lu jalan tetap di belakang Dani, oke? Mantap. Sembilan, 8 juta penonton dengan stage video seperti ini, oke. Ini komennya apa isinya guru semua ya? Busri SP. Sini bu, potong rambutnya. Potong bu, potong. Gue seneng banget dah kalau dia dipotong bu. Ada yang lihat Busri kayak, itu di atas lo, Bu Susi. Ini komen. Kepala sekolah Busri dipecat, gue kepecat. Kepala sekolahnya. Ini ngapa jadi drama kayak anak sekolah di sini anjir? Mana lagi guys viewers yang besar lagi ya? Tapi mewakili. Gue pengen yang ada berduaan inilah. Gak peduli viewers, yang penting berduaan. Gua jadi Prajamban aja dah kalau kayak begini dah ngeliat itu bening tuh. Ah. Ah, ngelak pula lagi. Oke. Gua jadi Prajamban aja kalau bisa kayak begitu. Aku menangis. Oke lah, yang terakhir lah ya. Ini 2 juta nih, 2 juta viewers. Ini kayak si Acil. Oke, jadi Denny si Acil. Salah satu konten anak slow-mo. Gak tau lah gue konten apa dia, slow-mo apa bukan, gue kagak paham. Diterima dengan senang hati ya cilku sayang. Dua leluhur kalian sudah mulai tertarik dengan Prajamban dan ingin bergabung. Apakah kalian? Ya gitu aja lah ya. Kita ganti next aja videonya. Mulai membosankan. Tolong mau lebih keren. Oke, jadi ada konten dari si Putra Dwi yaitu penantang slow-mo guys. Nah, banyak banget konten dia yang menantang anak slow-mo dan ini sampai 2
13 juta viewers lah ya. Ini 6 juta, kita tonton lagi 6 juta nih. Oke. Ini gua udah ngeklik kan. Apaan sih sekarang Sudirman isinya lunak semua dah. Saat toksik ya kan. Kita pindah posisi dulu ya kan yang enak. Nah, ini nih. Woi, lunak. Gara-gara lu nih Jakarta udah enggak keras. Ngapa? Bewan. Apaan sih sekarang Sudirman isinya lunak. Kayak gitu aja guys. Oke. 6 juta. Ini 13 juta. Woi, lunak. Mau ikutin profesi gua enggak? Mau ikutin enggak? Ya elah, ngelak guys ya. Harap jam ini. Woi lu. Oke. 13 juta. Gua enggak tahu sih gimana konsepnya. Coba ya, ini tonton nih yang video terbaru ini. Kok ngelag sih? Ya ampun. Doain guys, gue beli laptop baru dah. Biar gak ngelag. Selomo lebih keren. Selomo lebih keren. Udah, ibu guru. Lu diem aja, duduk manis aja ya. Nanti kena engkol, nangis. Kena engkol, nangis. Selomo lebih keren. Dibales dong be ini nih. Ini gurunya Baby Sinta. Kamera atur dulu sayang, ntar aku ganti kamera, kamu terpesona lagi. Ya kita guys langsung ke orang ini. Ini salah satu Lord juga ya, Lord Selomo lama. Banyak banget drama Selomo, pusing pala gua. 2 juta sih. Parjamban, sorry, Selomo lebih keren. Dua juta. Selomo lebih keren, 2 juta. Tanpa engkol. Lagi ada lagi nih. Engkol nangis. Oh, mbaknya lagi ngomongin saya ya. Saya kirain lagi review diri sendiri. Fuck. Engkol nangis. Oh, mbaknya lagi ngomong. Gini nih punya laptop yang bosok nih. Guys, gak asik kan nonton kayak gini. Sama, gue juga. Engkol nangis. Oh, mbaknya lagi ngomongin saya ya. Saya kirain lagi review diri sendiri. Fuck you. Mohon nih ya buat cewek-cewek nih, pesannya ya, pakai baju begitu, jilbab ngapa lo ikat juga tuh. Terus lorang goyang Prajamban atau Selomo. Aduh. Rasanya pengen gue skip tapi membazir. Ya udah skip aja lah ya. Udahlah. Terakhir. Ini kayaknya yang video-video dua ini. PPKM. Para Prajamban kena mental. Goyang. Oke, semangat Bu Guru Selomonya. Oke. Oke. Ini dia para Lord Selomo dan Lord Prajamban. Panglima Lord apalah legend apalah itu enggak tahu gua. Buat kalian yang muncul di FYP, kalian risih enggak sih? Gua sih risih. Agak pusing itu apalagi cewek kan. Aduh.
slow mo aja, aduh. Gue mah pengen konten yang ya random aja lah pengennya ya, random. Tapi munculnya ya contoh nih, gue ngeblok nih ya, ngeblok nih Prajamban Slomo. Ya masa setiap orang yang muncul di FYP gue blokin, nanti gue nonton siapa anjir. Aduh. Ya gitulah, pusing gue. Jadi gimana guys, menurut kalian, pendapat kalian? Gue di sini minta maaf dulu kalau ada salah kata ataupun salah ngomong. Ya karena gue kan netral ya, berusaha netral. Ya ini yang gue rasain guys, FYP gue sekarang ini isinya anak selumur, anak prajamban yang goyangnya, aduh, pala gue pusing. Gue tuh pengen nonton random-random aja gitu ya, berita ya, jam berita juga tiap hari kan, pusing juga gue. Ya intinya kalau gue blokir ya nggak mungkin kan, karena masa nanti ada yang viral gue kagak tahu udah. Hah, udah guys, jadi videonya cukup sekian aja. Dan kalian boleh juga deh ngomong kalian pencinta Prajamban atau pencinta Slomo gitu. Yang pencinta Prajamban silahkan komen, yang Slomo silahkan komen dah. Gue pengen lihat. Nah nanti kalau banyakan yang Slomo ya gue like-likein lah, muncul FYP gue dah tuh. Walaupun gue rada emosi dah tuh nontonnya, sumpah. Sebagai orang netral ya. Nah udah guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini, apalagi udah subscribe, udah like, comment, and share video ini. Dan sampai ketemu di next video selanjutnya. And see you again, bye bye.